Lakers, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, dan Sacramento Kings. Di hari pertama NBA Play-in Tournament yang pastinya bakal seru banget, kita akan bahas dan analisa kedua matchup tersebut. Dan di akhir video kita juga akan prediksi tipis-tipis dan teman-teman juga bisa ikutan. Kita gas! Ngobrol NBA episode 114. Akhirnya saya sudah kembali ke ibu kota. Tadi jam 2 siang udah balik, nggak pulang, langsung ke kantor dan langsung take episode kali ini. Karena besok sudah mulai NBA Play-in Tournament hari pertama. Dan gamenya nggak kaleng-kaleng kalau besok. Seru banget, 2 game. Empat-empatnya tim di wilayah barat. Yang pertama adalah Lakers melawan New Orleans Pelicans. Itu jam 6:30 pagi besok. Lanjut lagi matchup antara Golden State Warriors melawan Sacramento Kings. Yang kita tahu musim lalu di playoff seru banget. Jadi setiap kali kedua tim ini ketemu, bedanya tipis-tipis tuh. Kemarin di regular season, Warriors menang 2 kali, Kings menang 2 kali. Kalau Lakers Pelicans, itu Lakers menang 3 kali, Pelicans cuma menang 1 kali kemarin selama regular season. Tapi itu regular season. Besok lain cerita. Golden State Warriors lawan Kings itu do or die. Karena siapapun yang kalah langsung tersingkir. Kalau New Orleans Pelicans lawan Lakers, yang kalah masih punya nyawa kedua karena masih bisa berpeluang lolos, tapi harus melawan pemenang antara Warriors dan Sacramento Kings. Wah, saya kembali di saat yang tepat, saya kembali di hari yang tepat. Gila tuh, tadi udah dihubungin sama orang TV. Minggu ini, Sabtu ini udah harus siaran lagi, tapi jadwalnya masih belum fix karena masih ada posisi 7-8-nya masih belum ketahuan. Jadi nanti siapa lawan siapanya untuk yang disiarkan hari Sabtu nanti, playoff-nya masih belum fix. Tapi nanti hari Sabtu gue udah mulai siaran lagi. So, di episode kali ini, kita akan preview 2 game besok. Dan seterusnya, setiap hari akan ada episode Ngobrol NBA yang akan mempreview pertandingan hari besoknya dan juga membahas pertandingan yang sudah berjalan hari tersebut. Sekaligus gue akan memberikan prediksi gue di setiap akhir video. Dan untuk mulai playoff kali ini dan dimulai di play-in kali ini, gue akan mencatat semua prediksi gue. Jadi gue akan memberikan nama tim gue Menteng Thunder. Menteng karena saya tinggal di Menteng. Thunder karena klub kesayangan saya adalah OKC Thunder. Jadi nama klub gue adalah Menteng Thunder. Jadi kita lihat Menteng Thunder di play-in plus playoff kali ini bagaimana nilai prediksinya. Gue berharap prediksi gue paling tidak skornya ada di atas 500. Dalam artian misalnya total dari besok sampai dengan final, nanti total misalnya ada 100 pertandingan, gue berharap paling tidak prediksi gue benar 55, salahnya 45. Itu target gue, berarti 55% tuh. Winning percentage-nya 55%. Mudah-mudahan bisa di atas 55%. Itu menurut gue udah oke banget. Karena yang namanya prediksi, semua berdasarkan insting, berdasarkan analisa, basically berdasarkan guts. Gue merasa kayak pemain-pemain kayak LeBron, kalau kemarin kita menganggap regular season, sekarang di playoff, itu pasti permainannya jauh berbeda. Pemain kayak Jimmy Butler yang kita tahu performance-nya dia di playoff bakal sekeren apa. Pemain kayak Damian Lillard yang mungkin sejauh ini di Milwaukee Bucks masih belum kelihatan menemukan ritmenya di regular season. Kita tahu track record-nya kalau di playoff seperti apa. Jadi prediksi-prediksi nanti yang gue buat mungkin berdasarkan dari playoff-playoff performance mereka sebelum-sebelumnya. Dan juga regular season analisanya nggak akan terlalu bisa menjadi patokan sebenarnya. Jadi lebih ke feeling, eye test, dan lain-lain. So, kita akan mulai menganalisa dan nanti di akhir video gue akan memberikan prediksi. Setiap hari akan gue update menang kalahnya prediksi gue. Teman-teman juga kalau mau ikutan silahkan loh, silahkan banget, asli gue pengen banget. Kita ini seru-seruan aja, nggak mau sok-sokan jago-jago gitu, enggak. Seru-seruan aja, nanti kalian bisa bikin nama tim sendiri di kolom komen ya. Misalnya nama timnya Bekasi Warriors gitu ya, Bekasi Warriors. Bekasi Warriors, nanti sebutin di bawah untuk prediksi besok. Misalnya Lakers Pelicans menang Lakers, terus Warriors Kings menang Kings misalnya. Jadi prediksinya adalah Bekasi Warriors, Lakers, Kings. Tulis aja gitu di kolom komentar. Nanti besok
kita lihat, misal Lakers menang berarti skornya 1, kalau Kings kalah ternyata Warriors yang menang berarti skornya 1 sama, karena berarti prediksinya benar 1 salah 1, jadi 1 sama. Nanti setiap hari kita tambahin terus tuh nilainya, tapi mesti pakai nama tim yang sama dari mulai besok start sampai dengan akhir nanti pertandingan terakhir di babak playoff, di babak final. Nanti kita tambah-tambahin terus nilainya, kalau kalah kita menang dan kalah menang. Wah, seru ya nanti ya, mudah-mudahan ya. Kita bikin aja teman-teman semua welcome to join. Pokoknya nama tim gue Menteng Thunder. Kita lihat prediksinya bisa seakurat apa. Gue gak berharap akurat juga sebenarnya, namanya juga pakai feeling. Oke, pertandingan pertama besok ya, Lakers lawan Pelicans. 3 kali menang Lakers di regular season, Pelicans hanya 1 kali menang. Tapi yang gue senang adalah kedua tim ini sama-sama full team. Itu yang gue seneng dan gue sangat-sangat nantikan. Walaupun AD kemarin sempat ada masalah apa backnya ya kalau nggak salah. Tapi harusnya dia bisa main, available besok. LeBron juga available, walaupun ada isunya ada salah satu yang nggak bisa main karena mereka berusaha menghindari Denver, bla bla bla, pengen nggak mau lawan Denver, bla bla bla. Ngapain sih menghindar? Lo resiko gitu. Siapapun yang kalah besok, walaupun masih punya 2 nyawa. Tapi kalau bisa menang ya kenapa enggak? Udah menang ketemu Denver dan mau gimana lagi? Kalau emang udah siap ketemu Denver ya mau ngomong apa? Aku siap dong. Enggak, jangan menghindar. Ngapain menghindar? Enggak ada garanti juga lu bakal bisa, tujuannya menghindar. Tapi nanti lawan siapapun di 9-10 nanti kalah lagi tiba-tiba enggak lolos ya, sama aja bohong. Jadi menurut gue segala macam narasi-narasi yang bilang bahwa Lakers menghindar, Pelicans menghindar atau enggak lah, menurut gue besok siapapun yang menang ya emang itu tim terbaik yang menang gitu, nggak ada alasan. Gue melihat, gue udah nonton setiap gamenya Lakers lawan Pelicans, ketemu 4 kali di regular season kali ini, gue selalu melihat Lakers sepertinya selalu punya jawaban ketika melawan Pelicans ya. Transition gamesnya bagus, size-nya bagus, walaupun Pelicans juga size pemain-pemainnya bagus ya. Tapi AD pretty much nggak ada yang bisa jaga. LeBron juga somehow ketika ketemu Pelicans dia mainnya dengan pace yang lebih cepat, dia main bully ke dalam juga lebih enak, nggak tahu kenapa. Austin Reeves akan menjadi X Factor, D'Angelo Russell akan menjadi X Factor menurut gue. Rui Hachimura juga sama, datangnya Gabe Vincent tentunya main 13-15 menit walaupun secara statistik nggak akan menonjol atau gimana, tapi menurut gue sebagai extra ball handler, menurut gue peran Gabe Vincent juga penting banget untuk mengisi menit-menit ketika playmaker mereka seperti D'Lo atau LeBron nggak ada. Bisa dibilang Gabe Vincent cukup lah ada di lapangan gitu ya. Gue melihat bahwa Pelicans lebih siap tahun ini. Tapi nggak tahu kenapa setiap ketemu Lakers gue melihat mereka kayak menjadi tim yang berbeda gitu loh. Secara mental, secara performance, menurut gue as a team mereka nggak seganas ketika melawan tim-tim lain. Tapi nggak tahu kenapa khusus buat besok di game do or die, nggak do or die karena mereka masih punya 2 nyawa ya, tapi khusus di game besok gue masih mengunggulkan Lakers dan gue memilih Lakers. Gue selalu teringat sama podcastnya LeBron kemarin sama JJ Redick, Mind the Game. Dia selalu bilang bahwa di momen-momen seperti game-game penting yang krusial ini, seperti play-in seperti ini, itu gak cuma skill, gak cuma chemistry, dan gak cuma taktik, gak cuma strategi dari pelatih, tapi lu butuh satu pemain di lapangan yang benar-benar punya basketball IQ yang bagus untuk bisa mengontrol segala situasi yang terjadi di lapangan, adjustment-adjustment yang dibuat sama coach dari tim lawan. Ketika lu punya satu pemain yang punya basketball IQ yang bagus, yang excellent gitu ya, itu hal-hal baik akan terjadi dengan tim lu. Dan menurut gua LeBron adalah pemain dengan basketball IQ terbaik di NBA. Kedua ada Nikola Jokic, tapi nomor satu menurut gue LeBron adalah pemain yang punya basketball IQ terbaik. Jadi di game-game penting seperti besok, itu peran basketball IQ dari LeBron itu sangat-sangat penting. Dan again, X-factornya menurut gue buat Lakers adalah D'Angelo Russell dan juga Austin Reeves. Kalau dua pemain itu benar-benar bisa main bagus besok, khususnya D'Lo, lu kelar itu Pelicans menurut gue. AD menurut gue akan bermain bagus seperti biasanya, LeBron juga sama, tapi harus ada orang ketiga nih, D'Lo nih harus wangi nih, D'Lo nih.
Gak ada alasan dia harus main bagus. Khusus buat Pelicans, gue senang Zion aman, B.I. aman, C.J. McCollum aman, Herb Jones aman, Trey Murphy aman, Jonas Valanciunas yang menitnya makin berkurang juga aman, Larry Nance Jr. juga aman, Alvarado juga aman. Semua pemainnya sehat. Jadi butuh benar-benar extra effort dari semua pemain yang main di lapangan besok buat pemain-pemain Pelicans. Kuncinya, X factor-nya menurut gue selain CJ, selain BI, menurut gue ada di Trey Murphy the Third. Kalau Trey Murphy the Third bisa kasih kontribusi yang bagus besok, menurut gue Pelicans punya chance buat menang. BI di beberapa game ketemu Lakers, menurut gue di game terakhir kalau nggak salah, lawan Lakers poinnya menurut gue nggak terlalu banyak ya. Agak kesulitan juga dijaga sama pemain-pemain Lakers. Jadi kuncinya besok adalah buat Lakers ya, yang pasti defense-nya harus all out. Ini lawan pemain tim yang pemainnya gede-gede nih, Zion. Zion gede-gede. Dan punya pemain yang very-very crafty kayak CJ McCollum dan very-very streaky gitu ya. Kalau dia lagi hot in the zone, benar-benar bisa poin banyak banget dan berturut-turut gitu loh. Itu CJ McCollum. BI juga sama, very-very problematic juga buat dijaga gitu ya. Jadi gue rasa hopefully pertandingannya akan ketat, tapi untuk Lakers dan Pelicans gue akan mengunggulkan Lakers. First pick of the year, pilihan pertama gue untuk permainan prediksi-prediksian ini, gue akan memilih Lakers untuk bisa mengalahkan Pelicans besok. Yang kedua adalah game antara Golden State Warriors dan juga Sacramento Kings. Ini pertandingan yang pace-nya bakal cepet banget, cepet banget pokoknya, dan high scoring game. Gue expect di game pertama juga Lakers Pelicans juga bakal high scoring game juga, tapi yang lebih menyenangkan musimnya buat ditonton itu adalah matchup besok antara Kings dan juga Golden State Warriors. Satu hal yang sangat-sangat-sangat gue sayangkan adalah Kings harus bermain tanpa Malik Monk. Gak ada Malik Monk, menurut gue impact-nya akan kerasa besok, apalagi melawan Golden State Warriors yang menurut gue secara as a team udah menemukan formula, menemukan ritme dan konsistensi gitu ya. Kita ngomongin pemain-pemain yang akhirnya bisa mendapatkan rotation dan masuk ke dalam elemen penting dari Steve Kerr kayak Trace Jackson Davis. Menurut gue dia justru semakin belajar, dan ini besok adalah momen di mana dia bisa lebih dihadapi oleh situasi yang lebih sulit gitu ya. Jadi mudah-mudahan pemain kayak Trace Jackson Davis bisa mainnya bagus. Kita tahu ada Kuminga juga yang musim ini bermainnya bagus. Draymond sudah waras. Gue bilang Draymond sudah waras dalam artian dia hopefully nggak aneh-aneh dan nggak ngerusak ritme dari tim ini dengan berkelakuan aneh-aneh. Gue rasa dia udah lebih baik lah kelakuannya. Draymond, Clay, Wiggins, Steph. Steph kita tahu kalau lawan Kings pasti ajaib-ajaib dah dia. Udah siap begini-begini dia udah pokoknya. Jadi Sacramento Kings, gue nggak bilang bahwa mereka sudah pasti kalah. Tapi kehilangan Malik Monk itu menurut gue penting gitu. Jadi impact-nya menurut gue besok akan cukup kerasa. Mudah-mudahan starting five mereka bermain bagus dan all out, karena mainnya juga di kandang, jadi bakal dapat energi juga dari crowd mereka. De'Aaron Fox, Keon Ellis, Domas, Keegan Murray, Kevin Herter dan lain-lain. Menurut gue mereka butuh collective effort dari semua pemain-pemain untuk bisa mengalahkan Warriors ini. Jadi kita lihat besok taktik mana yang bakal lebih baik, apakah Mike Brown atau Steve Kerr yang kita tahu history dari kedua pelatih ini tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Dan De'Aaron Fox yang juga adalah bisa dibilang anak buahnya Stephen Curry karena menjadi brand ambasadornya sepatu Under Armour-nya Curry. Ya banyak yang bilang ya gak boleh lah anak buah ngalahin bos gitu. Ini kita lihat besok lah, tapi yang pasti akan menjadi matchup yang sangat-sangat menyenangkan. Tapi kalau gue boleh memilih, just based on factor bahwa Warriors lagi perform dalam performance terbaiknya mereka, Steph juga sama, dan mereka tidak ada yang cedera,
kalau Kings ada Malik Monk yang cedera, gue melihat itu impactnya akan kerasa besok. Tapi ada faktor bantuan dari crowd tuan rumah, mereka ada keunggulan, mereka main di kandang Kings. Jadi hopefully pertandingan akan berjalan cukup ketat. Tapi gue akan memilih Golden State Warriors yang akan menang besok melawan Sacramento Kings dengan skor yang mungkin lumayan tipis ya, dan mudah-mudahan high scoring game. Jadi langsung aja prediksi gue untuk game besok antara Lakers dan Pelicans, gue akan memilih Los Angeles Lakers. Untuk Warriors lawan Sacramento Kings, gue akan memilih Golden State Warriors. Bagaimana dengan teman-teman? Silakan boleh nambahin analisa di kolom komen. Dan langsung aja masukin dan buat nama tim kalian yang akan berpartisipasi untuk ikutan prediksi-prediksian, seru-seruan aja. Nanti mungkin yang nilai prediksinya persentasenya paling bagus nih sampai final, nanti akan gue siapin satu hadiah. Tapi gue gak bisa umumin sekarang, tapi pasti akan gue siapin hadiah. Dengan catatan, gue kan pasti gak mungkin ya, nggak semua orang pasti yang mau ikutan nonton video mulai dari hari ini. Bisa aja nanti ada yang baru nonton video di hari ketiga playoff, tapi tiba-tiba dia mau ikutan main prediksi-prediksian itu. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi mungkin nanti akan gue kasih batas apa thresholdnya, apa cut-off-nya, nanti minimal jumlah gamenya itu untuk bisa valid itu total berapa games. Let's say, nanti gue coba hitung dulu ya, ada kemungkinan berapa games selama playoff ini. Jadi mudah-mudahan udah banyak yang mulai ikutan dari sejak hari ini, sore ini. Mulai besok dan seterusnya, video-videonya akan rutin dan gue nggak akan bikin videonya sampai selarut ini, semalam ini. Ini gue baru sekarang jam berapa? Sekarang jam 7. Jadi mungkin kesempatan teman-teman untuk ikutan juga waktunya akan semakin sempit. Gue butuh edit dulu pulang dan lain-lain. Sorry banget, tapi ini hari pertama. Tapi nanti besok-besok gue akan bikin edit videonya siang. Jadi sore-sore gitu udah tayang. Nanti kita akan update juga menang kalah dari prediksi-prediksian kita. Ya, oke. Okay, segitu aja episode kali ini. Silakan teman-teman turut berkomentar dan ikut berpartisipasi dalam program prediksi-prediksian yang saya belum kasih nama sebenarnya. Iseng-iseng aja, seru-seruan aja, buat fun-fun aja biar kita nonton NBA playoff-nya juga makin seru. Oke, okay, besok start game. Dua game di hari pertama NBA Play-In Tournament. Good luck buat Laker Nation, Dub Nation, fans Pelicans, dan juga Sacramento Kings. Good luck, may the best team win tomorrow. I'll see you guys on the next episode. I'm out.